Beginilah kondisi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu malam, di mana pagar atau gerbang depan Polsek Ciracas ini tidak hanya ditutup, namun juga dilapisi dengan triplek. Dan sementara itu bisa kita lihat bahwa garis polisi pun masih membentang di depan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Meskipun demikian, sesuai dengan informasi yang didapat dari Karopenmas Polri, bahwa tidak ada penambahan personil dan juga tidak ada penjagaan khusus di area Polsek ini pasca terjadinya penyerangan dan juga pembakaran yang dilakukan pada Selasa lalu. Meskipun memang kondisi di sekitar Polsek Ciracas ini sudah dibilang kondusif begitu, namun pelayanan publik ini masih belum berjalan dengan normal pada Rabu ini. Untuk itu, seluruh pelayanan publik yang biasanya dilakukan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, dialihkan secara terpusat untuk dilakukan di Polres Jakarta Timur. Sementara itu, berdasarkan keterangan dan juga kesaksian dari warga sekitar, mereka menyampaikan bahwa memang pada saat terjadinya pembakaran dan juga perusakan yang terjadi di Polres atau maksud saya Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini, para masyarakat atau warga sekitar ini tidak diperbolehkan untuk mendekat di sekitar area Polsek. Bahkan Jalan Raya Bogor yang terletak tepat di depan Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini pun sempat ditutup oleh massa sehingga tidak ada satupun warga yang bisa melintas di sekitar area ini. Untuk itu, polisi memang sudah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan juru parkir yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Dan di sisi lainnya, polisi ini masih terus melakukan pengejaran dan juga pencarian terhadap tiga tersangka lainnya atau tiga orang lainnya yang diduga juga terlibat dalam pengeroyokan terhadap anggota TNI tersebut. Mayfri Syari, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.